Let me now tell you the results. I can confirm that with 15,110 participants, you have a team. Hari ini adalah puncak untuk upaya pemecahan rekor dunia pergelaran angklung terbesar di dunia yang diselenggarakan oleh banyak sekali peserta dari kementerian, dari lembaga-lembaga negara, TNI Polri, dari organisasi perempuan, sekolah kedinasan, sekolah umum, komunitas angklung, dan masyarakat lainnya. Ini adalah prakarsa Ibu Negara, Ibu Iryana Joko Widodo, karena beliau sangat memperhatikan dan mencintai seni budaya Indonesia, yaitu alat musik tradisional angklung yang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan tak benda pada tahun 2020. Tentunya Ibu Iryana Joko Widodo juga ingin angklung bangkit kembali setelah pandemi COVID-19 terdampak kepada para seniman dan juga industri angklung. Kita harapkan hari ini berhasil mempersembahkan hadiah terbaik kepada Indonesia pada hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Terima kasih. Ya excited ya Mas ya, kita bangga sekali gitu pertama-tama karena kan ini ya ibaratnya kita kepada Ibu ini info ikut berperan serta dalam pengambilan apa Guinness of Record itu merupakan suatu kebanggaan banget buat kami semua ya. Pengalaman berharga. Ya, saya berharap mudah-mudahan ada lagi hasil budidaya kita atau peninggalan leluhur kita yang bisa seperti ini lagi gitu, biar lebih dikenal lagi oleh dunia. Jadi sesuatu momen yang bisa mengangkat Indonesia di mata dunia, khususnya mengangkat angklung yang telah diakui oleh dunia UNESCO sebagai alat musik yang berasal dari Indonesia, dan tentunya kami semua berharap bahwa akan ada alat-alat musik tradisional lainnya yang akan bisa memecahkan rekor dunia. Oh, persiapannya lumayan lama ya, selama 5 bulan kita persiapan, dan itu sangat-sangat kita latihan terus dan serius latihannya untuk mengejar rekor ini. Latihan 3 bulan, tertib, rapi, dan senang. Kekompakan ya, kekompakan karena kita kan banyak acara masing-masing, jadi untuk menyatukan waktu untuk latihan itu tantangan banget, tapi kita berhasil mengatasinya.